guys, ini Pinky Bunny. Video hari ini adalah miniso haul, tapi haulnya sedikit berbeda karena aku buka paket di luar ruangan. Sambil buka paket, aku mau kasih tahu kalau miniso lagi ngadain Ramadan sale di Lazada dan Shopee. Kalau di Lazada mulai tanggal 26 April sampai 5 Mei, sedangkan di Shopee ada di tanggal 23 April, 30 April, dan 5 Mei. Nah, di tanggal itu tadi bakalan ada diskon besar-besaran sampai 70%, plus aku juga mau kasih voucher tambahan 20%. Untuk belanja di Lazada, aku bakal taruh link vouchernya di deskripsi, terus kalian ikutin langkah seperti di gambar. Kalau kalian belanja di Shopee, kalian tinggal masukin kode voucher toko MINIPIN 20 seperti di gambar, dan sekarang langsung kita lihat barang yang pertama. Nah, barang yang pertama ini botol minum Weber Bears. Dia bahannya kaca, jadi tahan sama suhu panas atau suhu dingin. Kapasitasnya 600 ml, cara bukanya tinggal diputer aja. Di bagian dalam tutupnya udah ada karet, jadi nggak bakal tumpah-tumpah. Terus untuk harganya sendiri lagi diskon dari Rp59.900 tinggal Rp44.900 aja. Lanjut ke barang yang kedua, ini juga botol minum. Dia lagi diskon tinggal Rp53.900. Bahannya sendiri juga kaca, ini tuh tebel. Terus di bagian bawah ada silikon. Ini ada pilihan warna pink, biru, atau hijau. Beda dari sebelumnya, yang ini tuh ada saringan teh. Jadi untuk kalian yang suka minum teh kayak aku, ini tuh bakalan praktis dibawa kemana-mana. Terus di bagian atas tutup juga ada mainan, jadi dia ini desainnya lucu banget. Barang ketiga ada parfum, dia lagi diskon dari Rp69.900 tinggal Rp47.900. Varian yang aku pilih ini tuh Wild Strawberry, dia wanginya manis, tahan lama, botolnya itu kaca, desainnya simple tapi kelihatan mewah. Barang yang keempat ini tuh body mist, dia harganya tinggal Rp23.900, botolnya itu plastik, terus wanginya itu juga manis dan tahan lama. Selanjutnya ada power bank, ini tuh harganya tinggal Rp227.900 aja, padahal harga aslinya sekitar Rp340.000. Isinya ada buku manual, terus ada kabel. Dan ini untuk powerbanknya, dia itu kualitas gambarnya bagus banget, dia bukan yang gampang kekelupas gitu. Terus dia itu slim banget, jadi gampang dibawa kemana-mana. Di samping kanan atas ada tombol on off, terus ada lampunya. Di bagian atas ada tempat kabel. Oh iya, dia juga kapasitasnya gede banget, bisa memuat sampai 10.000 mAh. Sekarang kita pindah ke bagian tas. Di sini aku pilih 3 tas. Ini yang pertama. Tasnya ini lucu banget, ukurannya nggak terlalu besar. Dia ada pilihan warnanya banyak, ada koral, hijau, merah muda, kuning, dan abu-abu. Jadi ini detail bagian dalamnya. Bahannya itu cukup tebal. Terus di bagian depan bentuk pita cantik banget. Bagian talinya juga panjang, dia itu jahitannya rapi, kokoh, terus dia juga bisa dipanjang pendekin. Untuk harganya sendiri, ini tuh lagi diskon tinggal Rp67.400, padahal harga aslinya Rp125.000. Lanjut ke tas yang kedua, ini tuh pilihan warnanya ada 3. Jadi ada warna pumpkin, hijau, dan merah muda. Ukurannya sendiri juga nggak terlalu besar, dia itu cocok banget kalau kalian mau keluar santai, misalnya kayak cuman bawa HP atau dompet aja. Untuk harganya tinggal Rp62.900, ini tuh talinya juga cukup panjang.
Nah, ini untuk detail isinya, jadi dia itu bahannya cukup tebal, jahitannya juga rapi, jadi kokoh. Terus untuk bagian belakangnya seperti ini, dia itu warna benangnya putih, jadi mencolok gitu. Terus ini untuk talinya juga bisa dipanjang-pendekin. Punyaku ini yang warna pumpkin atau warna coklat gitu, jadi dia itu kelihatannya lebih formal, cocok banget untuk dibawa ke pesta, untuk kerja, atau bepergian. Terakhir, ini ada ransel, jadi dia itu gambarnya Weber Bears, lucu banget. Harganya sendiri dari Rp131.900 tinggal Rp98.900. Nah, ransel ini punya dua kantong, jadi satu kantong kecil di bagian depan. Seletingnya juga lancar banget. Terus kantong kedua, ini yang besar ada di bagian belakang. Jadi waktu aku coba, dia itu muat sampai buku ukuran B5, cuman memang dia nggak bisa terlalu berat karena ukurannya kecil. Yang buat lucu, dia itu ada telinga, ada tangan, sama ada kaki, jadi kelihatan beneran Weber Bears. Lanjut lagi, untuk bagian tali pundak, ini tuh empuk, gak terlalu besar, tapi dia itu cukup panjang, bisa disesuaikan. Dia itu memang kelihatannya kayak tas anak kecil, tapi sebenarnya dia bisa banget dipakai sama kita yang remaja. Jadi sekian videoku hari ini, aku berharap kalian suka. Jangan lupa untuk belanja di Miniso karena lagi ada diskon besar-besaran, jangan sampai ketinggalan. Dan yang terakhir, thank you for watching!